And yo, welcome back alias selamat datang kembali di Gatau Channel. Dan selamat datang kembali juga di Woodcutting Simulator ya teman-teman. And hari ini gue bakal main lagi ke Woodcutting Simulator. Dan terakhir kemarin gue main di Outer, ini kapaknya udah kayak begini teman-teman. Mantap, udah warna. Mungkin teman-teman yang lain udah pada kapaknya udah bagus-bagus ya. Yuk kita langsung aja kita cari kayu. Dan katanya sih kemarin ini ada update ini ya teman-teman, ada update pet. Gue belum lihat itu di mana ya. Oke, kita langsung aja ke update pet yang kemarin gue belum sempet lihat teman-teman. Ayo, di mana nu? Oh ini ada mobil coming soon. Oh ada toko lagi pak. Oh gue baru lihat. Oke. Dan ini apa nih? Packs a punch. Waduh ini kayaknya pakai kode ini kayaknya nih. Dominus nih. Dan yang ini move face or oke. Kode juga. Ini coba kita 1000 cash kali ya, coba kita ini. coba kita purchase si siapa sih namanya tadi? Terus gimana pakainya? Oh ini. Ada tuh langsung. Mana tutup dia tutup petnya. Di kerjanya ngapain nih petnya ya? Ini pet. Ada-ada aja. Di motong kayu kah? Atau enggak kayaknya dia. Enggak tahu nih kerjaannya ngapain di samping gua aja dia. Tolah, lumayan lah. Dan gua juga penasaran satu hal teman-teman ini. Bentar, gue penasaran. Gue kemarin tuh mau beli kapak yang, iya ini Han, ayo. Gue mau beli kapak yang ini teman-teman. Mana sih? Ini dia, hop. Sini, kemarin perasaan belum beli deh. Ini kapak yang, ini Dragon Claw kalau nggak salah. Coba kita purchase. Oh no, masih kurang sekitar dikit lagi. Oke, kita udah $25,000 25.000 cash money apa sih dolar atau apalah entah. Ini kita bakal beli ini. Siap. Nice. Woo. Wah. Kapaknya gini, Pak. Ini lumayan swingy cepat juga nih. Oke, nice kita. Oh, iya swingy cepat, Pak. Kapak yang ini pak udah kayak kapak pembunuh naga ini, keren banget. Oke tas full, gue bakal jualan dulu. Kapak naga geni 212. Ini gue masih bingung pet si ini gunanya apa ya si turtle ini. Gue coba ini dulu ya temen-temen. Gue bakal coba lihat-lihat pet yang lain, siapa tahu ada yang bagus-bagus lagi. Dan harganya owner pack a punch. Oh, dia ngasih damage juga ke apa yang pohon yang kita pukul. Cuman damage-nya cuman 1. Aduh. Culture damage oke. 75.000. Nantilah kita bakal beli-beli. 50.000 walk speed ayam 25.000. Wah tadi aja beli ayam ya. Dan satu hal lagi temen-temen yang bikin gue penasaran itu gue pengen coba dari kemarin itu kendaraannya temen-temen. Penasaran banget gue. Coba ya kita coba beli lagi banyak banget. Ini 105 cash. Gue itu penasaran sama ini teman-teman, motor bike atau ini ya, storage 2500. Kalau motor bike berapa tuh? Storage 1500, beda dikit sih, cuman gue penasaran nih, gue pengen beli yang ini aja kali ya teman-teman. Coba ya kita bakal coba deh. Equip langsung. Wait, ini gimana nih? Makanya ya,
gak bisa kendalinya pak. Ini ngapain lagi motor nih? Oh dia langsung, oh langsung ini pak. Wih ajib juga nih. Langsung tih, tapi beloknya rada susah nih. Langsung tabrak-tabrak aja nih pak. Tut, oke. Oke. Dia langsung motong-motong karena di depannya itu ada laser gini temen-temen. Nice. Belok ini agak susah nih si motornya gara-gara kebut banget si motornya. Oke. Mudah-mudahan kita dengan motor ini bisa ngebangkitin Megatri ya temen-temen. Karena si Megatri tuh udah petas tuh temen-temen kalau dibangkitin. Lumayan pasti gede banget pak. Ini kita first person aja. Iya, first person kali ya. Belok kanan. Mantap. Cuman emang bener agak susah loh temen-temen kalau motor dikendali ini. Kanan dikit. Kita jalan-jalan ke sini deh pakai motor. Ini apa nih? The main expansion. Oh, nanti bakal ada main expansion, teman-teman kayaknya nih. Tapi masih coming soon, kita tungguin aja. Mudah-mudahan expansion-nya cepet ya, teman-teman. Karena ini game juga termasuk game yang seru juga ini. Dia semi-semi Lambert Tycoon gitu ya, enggak? Ya, aduh, dia nyangkut, Pak. Nyangkut. Gue pengen coba kalau ini mundur bisa dapet gak ya? Oh enggak kayaknya ya. Enggak, kecuali si lasernya ini nyentuh pohon-pohon itu pak. Iya nice enggak tuh. Awas kumplung. Kalau mundur beneran gak bisa karena di belakangnya enggak ada laser pak. Asik lu naik motor. Aduh ajar pak. Oh gila. Aduh gue nyangkut. Nyet. Mantap banget. Aduh. Dia cepet juga di speednya. Aduh. Ini bisa sambil Dragon Claw enggak? Kayak anak gang pak, anak gang. Wow, WDS nge-whisper lagi, bisik-bisik dia katanya ada kode lagi, namanya WSP. Coba kita coba juga WSP. Coba kita bakal lihat apa yang, oh enggak harus gede. WSP. Kita dapat apa nih? Jangan-jangan pet lagi. Itu bentar, whisper sih dikit dulu. Mana dikit nih? Itu kode pet. Nih gua malah tiduran di sini. Ini gimana balikin nih motor nih? Ya, motor gua rusak. Motor gua oke. Oh yang snow kita bakal coba ya. I'll be back teman-teman. Wow. Ini pohon apa nih? Ini pohon apa nih? Baru ya teman-teman, ini ada pohon biru gini. Wow. Oke, kita bakal lihat ini katanya ada pet yang snow. Yang manakah itu? Oh, snowman. Walk speed. Oh, coba kita. Oh iya benar status teman-teman, benar fix. Pet itu ngaruhnya di status, gue baru tahu. Nice. Tuh lari gue jadi cepet banget. Oke teman-teman, kayaknya segini dulu buat hari ini woodcutting simulatornya. Dan thank you banget yang udah pada mabar, dan thank you juga yang udah pada nonton. Jangan lupa di like kalau kalian suka, dan jangan lupa di subscribe kalau kalian belum subscribe ya teman-teman. And see you on next video. Ciao.